Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ratusan warga Desa Kawung Luwuk ikuti posko pelayanan masyarakat di acara program Bupati Cianjur. Dalam pelayanan ini disambut meriah oleh masyarakat Desa Kawung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur pada Senin 4 September 2023. Pelayanan ini disajikan untuk meringankan masyarakat dalam mengurus biodata kependudukan. Selain itu, ada pula cek kesehatan atau cekas bagi masyarakat yang bermasalah dalam kesehatan. Bahkan hadir pula dari Dinas Pertanian untuk membantu masyarakat memberikan instruksi terkait permasalahan dalam pertanian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rapli Hidayat, Nuansa Priangan, mengabarkan. Ini kegiatan pelayanan masyarakat atas dasar instruksi Pak Bupati, karena terutama banyak anak muda mudi yang belum memiliki KTP, intinya itu. Terus selain pelayanan KTP dan KTA juga, ada pelayanan cek kesehatan atau yang disebut dengan cekas. Alhamdulillah, kita kecamatan kerjasama dengan Kepala Puskesmas Sukaresmi, akhirnya Pak Kapus menurunkan personilnya, tim kesehatannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan mengenai cek kesehatan. Terus ada juga pelayanan BPJS dan ada pelayanan masalah pertanian. Jadi para petani belum banyak yang memiliki kartu tani, makanya kami mempermudah, jadi langsung pelayanan turun ke lapangan, yaitu ke masyarakat langsung. Alhamdulillah, ini di Desa Kawung Luwuk, tempatnya ini di Kampung Kawung Luwuk Hilir ya. Untuk berapa desa ini Pak acara di sini Pak? Insya Allah rencana semua desa. Semua desa ya? Ya, untuk mempermudah lah Pak Bupati, kayaknya mempermudah kepada masyarakat untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Sudah berapa desa Pak yang dilaksanakan? Baru per Desa Kawung Luwuk, ini baru hari pertama. Oke, siap. Ya, baru launching. Alhamdulillah lah, masyarakat antusias, merasa terbantu aja. Siap.